Halo, balik lagi bersama IC Talent News. Di video kali ini gue pengen nge-share sebuah rahasia di dalam sebuah game berjudul ROX alias Ragnarok X Next Generation ya. Nah, ini ada sistem favorit seperti ini. Kita bisa pencet tombol gift dan setiap harinya kalian bisa kasih gift ke NPC untuk mendapatkan efek yang berbeda-beda untuk setiap NPC-nya ya. Contoh seperti barusan ini. Nah, classic accessories never go out of fashion. Hadiah. Barusan kan gue udah kasih 5 kali ya, tapi nggak ada hasilnya, nggak nambah. Itu adalah karena favoritnya nggak sesuai dengan yang gue kasih. Classic accessories never go out of fashion. Benda-benda yang kalian perlu kasih ke dia nanti akan gue bahas, tapi kali ini gue pengen bahas satu NPC yang rahasia ya, cara unlocknya. Jadi gue akan pencet bagian NPC di Frontera, lalu gue pencet Ariel. NPC-nya kelihatan ada di sini di peta. Di peta ada nama Ariel, tapi apa sih gunanya? Let my singing heal your wounds. Ini kalau kita klik. Let my singing heal your wounds. Oke. Dari detik keberapa barusan gue di sini? Dilihat aja. Kita perlu bertahan selama 5 menit di sini. Kita ambil aja sampai rekaman menit 7. Setelah menit ke-7, dia akan bereaksi berbeda. Kita coba aja seperti apa, gue juga belum pernah coba. Intinya kita harus berdiri 5 menit di sampingnya. Buat kalian yang penasaran, jangan percepat video ini 5 menit ke depan begitu aja untuk cuma melihat hasilnya, karena di tengah-tengah ini gue akan jelasin apa aja yang akan kalian butuhkan untuk dikasih ke NPC yang satu ini dan apa yang akan kalian dapat setelahnya. Jadi NPC Ariel ini ada di Frontera, Islut, Morok, Geven, Payon, dan Alberta. Kalian cuma perlu cari aja Arielnya. Lalu untuk unlock feature yang gift tadi itu ya, alias favor ya, itu kalian butuh waktu 5 menit berdiri di sampingnya. Gue udah berdiri 1 menit lebih di sini. Favorit itemnya dia adalah Shattering Shroom, Pumpkin, Wheat, dan sebagainya. Itu akan memberikan 1,5% dari favor yang tadi yang kagak naik di NPC sebelumnya ya. Lalu ada Aloe Vera, akan ngasih 2,5%, bisa dapat dari exchange atau dari field gatheringnya. Lalu bisa didapat juga favornya 2,5% dengan memberikan Lightbeat Pearl dari exchange atau fishing. Kita akan cari ya barangnya sementara itu seperti apa barang-barangnya. Ada di bagian apa ya? Gift sepertinya ya. Oh, di bagian gift nggak ada juga. Oh, ini dia, Blackbeard Pearl. Ini yang tadi gue sebut sebagai benda yang ngasih 2,5% untuk NPC yang barusan. Atau bisa juga dapetin wheat. Wheat itu gampang banget ya. Wheat itu bisa didapat dari life gardening. Ini yang namanya wheat gandum. Ini posisinya kalian bisa baca di bagian common area ya, di kanan ada Frontera Shop Gear Channel 1.
problemnya gardening level 1 itu adalah pertarungan yang luar biasa ya saat kalian berusaha mendapatkan gandumnya, karena pada berebutan. Tunggulah saat hujan, kalian bisa dapetin gandum dengan mudah, maka kalian bisa tingkatkan gardening. Dari gardening itu, kalau kalian udah naikin, kalian bisa bikin macam-macam, bisa bikin seperti ini contohnya. Ini didapat dari gardening arcane flower, dan kedepannya gue udah punya stok macam-macam juga nanti untuk bikin yang lain-lain. Oke, ini udah menit kelima, 1 menit lagi kita lihat ya, atau boleh kita berinteraksi coba. Ini cuma ngomong seperti ini aja, nggak ada apa-apa. 1 menit lagi. Oke, sebelum dalam 1 menit terakhir ini gue akan jelaskan apa fungsinya kalau unlock favornya dia ya. Kalau favornya di unlock, kita akan mendapatkan di 20% favor ya, adventure experience-nya dikali 1. Kalau 1 dikali 1 ya 1 ya, gue juga bingung nih penjelasannya. Gimana ya jelasinnya? Lalu saat favor reward-nya udah sampai di 50%, maka adventure experience-nya akan dikali 2 dan dikali 5 saat di 100%. Oke, kita coba cek lagi musik fairy-nya ini. Let my singing heal your wounds. Kok belum? Let my singing heal your wounds. Let my singing heal your wounds. Gue agak bingung juga nih. Let my singing heal your wounds. Ah, oke. Okay. Nah, seperti kalian lihat, tombol gift muncul begitu aja di sini di menit kelima. Kalian bisa coba kasih seperti ini. Nah, dapat 7,5%. Ini di-reset setiap jam 5 pagi waktu Indonesia Barat sepertinya ya, atau waktu lokal, gue kurang tahu juga. Nah, jadi demikianlah caranya unlock satu NPC rahasia ini. Untuk NPC-NPC lainnya, gue akan perjelas gimana cara unlocknya di video berikutnya. Terima kasih udah nyimak video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya.